Ya, nggak usah terlalu mikirkan, mengkhawatirkan kami yang ada di rumah. Nggak usah gimana caranya bawa oleh-oleh. Nggak usah sibuk bawa ini itu. Fokus saja, khusyuk aja, berusaha ibadah di sana dengan sebaik-baiknya. Karena ini kejadian langka. Mungkin kami pernah ke sana salah satu dua orang, tapi kami nggak tahu kami juga bisa ke sana lagi apa enggak. Harapan besar kami yang hadir ini juga ditakdirkan bisa ke sana. Dari itu manfaatkan kesempatan ini, ibadah ini dengan sungguh-sungguhnya di sana. Karena mak ini bertiga pilihan Allah. Yakinlah ini pilihan Allah, inilah takdir Allah. Makanya diistimewakan, disebutkan oleh kalimat Arab Duyufur Rahman, tamu Allah, tamu istimewa yang terpilih dari jutaan orang, sekian orang banyak orang besar. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci, kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi, datang dan katakan padanya di sana. Alhamdulillah, wa ni'matalak, wal mulkalak.